PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nugroho menjelaskan, formasi kuota guru melalui penerimaan CPNS pada tahun ini hanya berjumlah 400 dan tidak sebanding dengan jumlah guru yang dibutuhkan. Untuk tingkat sekolah dasar setidaknya masih terjadi kekurangan 3.000 guru, sementara tingkat SMP mencapai 900 guru. Jumlah tersebut belum termasuk untuk tingkat SMA dan SMK. Karena ketimpangan inilah keberadaan guru tidak tetap menjadi sangat dibutuhkan dalam membantu berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah. Di sebuah sekolah dasar, kini hanya tersisa 2-3 guru berstatus ASN, sedangkan lainnya merupakan guru tidak tetap. Tentunya kalau adanya GTT memang itu sangat membantu sekali bagi pendidik. Dan juga sisi lain juga GTT itu juga memang sampai saat ini kan memang ini belum apa itu, kami mengupayakan dalam rangka untuk ya disamping untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kinerjanya, kami juga memprogramkan tentang peningkatan kesejahteraan. Dan dengan adanya guru yang PNS itu juga kalau kita disetting formasi, memang kita itu yang SD aja hampir 3.000-an lebih itu kekurangan guru. Kalau yang SMP hampir sekitar 900-an. Jadi kita tidak seimbang dengan adanya pelapon kuota yang diberikan dari teman-teman RP. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan GTT serta peningkatan kualitas guru. Purwanto, Jogja TV.